ini kami daring, Mama. Oh, daring. Baik, Su. Hey, Bapak tuh mau ke mana? Oh, jalan, Su. Bye-bye di sekolah, Ina. Bapak, sudah terima outdoor, dan saya mau kuliah. Mau kuliah di mana? Dan mau ambil jurusan apa? Saya sudah dari SMP, punya cita-cita jadi perawat, Bapak. Dan saya mau kuliah di Akademi Kebudayaan. Bagaimana dia, Bapak? Ya, doa-doa saja, anak. Semoga dalam waktu dekat ini Bapak bisa mendapat rezeki untuk pendaftaran saja dulu. Nanti soal berikutnya kita bisa cari. Terima kasih, Bapak. Iya, Nak. Taman di sekolah kamu? Aman. Baik. Bapak tetap, Bapak? Langsung cuci di piring, ya? Iya, Mama. Cincin langsung bawa nyapu dan lap-lap ini meja. Mata di gereja. Baik. Itu dana PT ya, orang langsung kumpul kok? Masih ada beberapa stasi itu yang kumpul kan? Lebih baik. Ini gimana? Itu orang-orang terkumpul itu sekarang bisa mereka itu jangan main kau nongkrong susah setiap hari pulang balik ditagi hal yang sama. Kamu cerita apa nanti? Mungkin mereka juga punya dana itu isi. Minggu depan kita punya lingkungan yang tugas ini, Bapak. Siap-siap su kita. Siap-siap, Mama. Mama. Bagaimana dengan kita punya anak Kenjalin? Kenapa lagi dia? Tadi siang, waktu kami duduk-duduk di luar, dia kasih tahu kalau dia mau kuliah. Kuliah apa? Bagian apa dia? Kuliah perawat di Akademi Kebudayaan. Bagian perawat? Dia pikir ini apa kuliah bagian perawat ini biayanya murah. Mahal! Baru kita pun keadaan yang kayak begini nih, dia mau kuliah perawat, apa salah dia masuk suster, suatu anak yang tidak repot-repot sih. Itu sudah Mama yang saya pikirkan dari tadi. Apalagi kita punya keadaan ini serba kekurangan. Saya ada ide. Bagaimana kalau kita minta dia itu tahan 1 tahun dulu. Tahun depan, baru dia lanjut. Nah, hitung-hitung, tahun-tahun ini kan, ini apa selama 1 tahun ini maksudnya saya, kita bisa urus begitu, kita bisa usaha biar ada biaya untuk dia nanti kumpul-kumpul uang, kumpul-kumpulnya biaya untuk persiapan kuliah perawatnya dia tahun depan begitu. Mama, tadi siang saya lihat Angel itu nekat sekali mau kuliah. Baru dia nekat-nekat, iya. Baru kan nekat, iya, tapi tidak harus sekarang kan, bisa tahun depan maksudnya saya loh. Jadi begini, Mama. Kita urus saja dulu untuk uang pendaftarannya dia. Nanti biaya yang lain-lain kita pikirkan selanjutnya. Aduh, baru biaya pendaftaran ini kita pakai apa, Bapak? Kita mau petik daun jambu, mau pikas itu orang itu tuh. Begini, Mama. Sekarang kan kita punya babi. Kita coba berusaha dulu, kita jual babi itu untuk biaya pendaftarannya. Kok omong babi lagi? Kau tahu persis sekarang virus babi ini merajalela di mana-mana.
kau mau jual babi? Itu babinya Bapak Igi yang tinggi begini, harganya cuma 300 ribu orang beli. Apalagi kita punya babi yang hanya kecil-kecil anak. Itu orang lagi entah sudah dong-dong tole kah tidak itu. Kita punya babi yang kecil anak begitu baru hei, kau mau usaha babi. Begini, sekarang kan kita punya babi, belum penyakit. Apa salahnya kita berusaha saja dulu, kita dekati orang-orang mungkin di tetangganya kita ada yang perlu babi. Kita jual mungkin dengan harga yang terjangkau supaya babi kita juga ini bisa laku. Untuk biayanya Angel saja dulu ini. Nanti biaya ini selanjutnya kita bisa cari nanti. Baik su Bapak, terserah Bapak saja atur yang baik saya. Sekarang saya mengantuk, mati dulu su. Besok saya masih ada ini apa? Urusan sedikit. Keliling semua orang ini. Tidak ada mau beli kita punya babi. Saya tidak tahu lagi. Saya harus buat apa lagi sekarang. Saya juga tidak mengerti. Kenapa sih Henning betul ini? Bapak. Babi ini sekarang tidak mengerti lagi mau bagaimana lagi mau dapat uang. Bapak sudah coba di Pak Iges, dia kan PNS, jangan sampai dia ada uang. Kamu umum PNS juga masa-masa krisis begini sama saja, palingan sama juga dengan orang lain, palingan nanti dong dia bilang tidak ada uang apalah. Kita coba saya dulu sama mama. Iya iya, sebentar saya coba ketemu Pak Iges, jangan sampai dia betul-betul. Mama, sampai kiri Bapak Igen. Oh, iya, iya. Hati-hati, ya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bapak Igen. Baik, Bapak jangan marah. Bapak sedang dilepas. Oh, iya. Iya, Bapak. Berapa sudah itu babi? Nanti kita bisa lihat di rumah atau apa, tapi harganya itu 5 juta. Buat apa yang bisa beli babi? Ini sekarang ini musim virus babi nih Bapak ini. Sama saja kalau saya beli babi ini, buang-buang uang Bapak. Nanti Bapak saya coba cari di apa nih, taruhkan di tetangga. Mungkin ada yang butuh babi. Maaf saya mengganggu waktu, sudah lagi Bapak baru sampai dari kantor ini. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, mari. Baru sekarang rencananya Bapak bagaimana, Su?
Rencananya sore ini saya mungkin ke camat. Oh baik, Su. Semoga Tuhan berkejalanan ya. Permisi. Halo. Selamat sore, Mang Jamat. Iya, selamat sore. Dari mana? Bapak, mama, saya perlu sekuliah.
bersih dulu ini, bersih ini. Jadi begini, Ina. Ina tahan-tahan saja dulu ya. Tahun depan baru kuliah. Ina mengerti sendiri sudah di kondisi sekarang ini. Tidak ada lagi kita punya ini tempat bergerak untuk dapat uang ini. Babi, Sumati, kita mau dapat uang dari mana lagi untuk Ina kuliah? Bapak Mama harap Ina mengerti saja ya. Kami janji Ina tahun depan Ina pasti bisa kuliah. Tahun ini kami akan usahakan bagaimanapun caranya harus kami dapat biaya untuk Nona kuliah nanti tahun depan. Iya Angela, ini harus mengerti sudah. Kami kan kita kuliah yang ini sudah begini. Bapak Mama sudah tidak tahu lagi harus buat apa sekarang. Kami hanya harap Angela bisa mengerti keadaan. Ini apa pendaftaran kayaknya? Kita lihat dulu. Ini. Oh iya Mama? Bapak? Yo. Sini dulu. Lihat. Kenapa? Mama, akhir kebubak ini sudah buka pendaftaran. Sudah gelombang kedua malah. Mana? Berapa dan biaya pendaftaran? 150.000. Daftar sudah tuh? Sudah. Baru dia biaya lain untuk tutup. Oh, 1 juta. Adalah kita pun tabungan. Daftar sudah toh? Itu tanggal berapa batas pendaftaran itu? Ini tanggal 30. Ya, tanggal 30 Juli. Oh ya, daftar sudah besok pergi memang sudah. Bagaimana Bapak? Ya, itu sih. Nanti besok siap daftar sih. Ya. Ini kau harus kuliah. Iya. Nanti pergi dengan ini lince saja semua. Iya. Persiapkan memang berkas-berkas untuk besok supaya kamu daftar sudah. Supaya jangan bimbing. Persiapkan memang sudah mulai sekarang ini. Biar ya, besok ya, jangan gupuk-gupuk apa lagi. Terima kasih Mama. Oke. Lapar. Harus makan. Mari biar Mama semangat makan.